Dua mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang tewas terbawa banjir saat selfie di Bendungan Pesanggerahan Sukabumi, Jawa Barat telah dimakamkan. Sebelumnya keduanya sempat menjalani otopsi luar guna mengetahui penyebab kematian. Keluarga tidak menyangka kepergian Marsya untuk melaksanakan tugas kuliah kerja nyata berujung maut. Marsya yang merupakan mahasiswi semester 7 Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta dikenal sebagai pribadi yang ceria, mudah bergaul dan pandai. Keluarga tidak menyangka korban meninggal saat mengikuti KKN. Sementara itu, ayah korban, Kemal Mahmud, mempertanyakan pertanggungjawaban pihak kampus atas meninggalnya Marsya. Hari-hari itu orangnya supel, jadi ceria, selalu ini apa, pokoknya dia itu nggak ada ini apa ya, dekat, bergaulnya pinter sehari-harinya itu. Dan kebetulan anak itu kan anak yang paling bungsu, jadi di antara 4 saudara itu dia anak yang paling kecil. Perempuannya 3, lakinya 1. Nah, sama ayahnya itu kebetulan dekat, jadi suka bergaul, semuanya pokoknya paling enak.